Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penais, saya Lucia Aida Ningsih, Moderat Millennial Agent 2 Provinsi Jawa Barat. Sobat Penais, kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu pihara yang ada di Cipanas. Wihara Sakyawanaram Cipanas hadir di tengah-tengah wilayah dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Wihara ini sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Di wihara ini ada beberapa tempat untuk melaksanakan ibadah umat Buddha. Namun Sobat Penais, di wihara ini tidak pernah melarang masyarakat di luar agama Buddha untuk berkunjung. Selain tempat beribadah, di wihara ini pada malam satu suro selalu melaksanakan tradisi festival enam agama yang melibatkan enam agama yang diakui di Indonesia untuk menampilkan budaya atau ciri khas yang dimiliki. Misalnya, agama Islam dalam kegiatan tersebut menampilkan hadroh diiringi solawatan, agama Konghucu menampilkan barongsai, agama Kristen menampilkan nyanyian Kristennya, dan lain sebagainya. Dari kegiatan yang dilaksanakan, ini sebagai bentuk perwujudan bahwa ternyata kehidupan yang damai dan rukun dapat terbangun dengan selalu mengedepankan perilaku toleran dari setiap perbedaan. Sobat Penais, menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menciptakan persatuan. Salam toleransi.